Halo semuanya, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kelas 7. Kita akan belajar mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Tentu anak-anak, sebelum kita mulai, dengan kerelaan hati silakan tekan tombol subscribe dan bila kalau perlu tekan lonceng notifikasi atau like dan share. Dan bila perlu, kunjungi channel saya, Matematika SMP Rega. Terima kasih saudara-saudara dan anak-anakku yang telah dengan rela telah menekan tombol subscribe. Oke, ready ya, kita mulai. Oke, sip, mantap, surantap. Bilangan berpangkat bulat positif, ya. Jadi, bilangan bulat berpangkat positif. Nah, di sini Bapak kasih contoh. 2 pangkat 1, hasilnya 2. 2 ini disebut bilangan pokok atau basis, dan 1 ini disebut pangkat atau notasi. Oke? Bagaimana dengan 2 pangkat 2? 2 pangkat 2 tentu hasilnya 2 kali 2. Hasilnya 4. 2 pangkat 3 tentu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 3 pangkat 1, ya 3. 3 pangkat 2, 3 kali 3 sama dengan 9. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Negatif 2 pangkat 1, hasilnya negatif 2. Negatif 2 pangkat 2, oke. Di sini tentu negatif 2 pangkat 2 itu negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif, ayo, tentu hasilnya positif. Jadi negatif 2 kali negatif 2, hasilnya positif 4. Negatif 2 pangkat 3, ya, negatif 2 pangkat 3, tentu negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2, positif 4. Positif 4 dikali negatif 2, hasilnya negatif 8. Negatif 3 pangkat 1 sama dengan negatif 3. Negatif 3 pangkat 2 sama dengan negatif 3 kali negatif 3. Negatif kali negatif tentu hasilnya positif. Negatif 3 pangkat 3. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 hasilnya negatif 27. Nah, dari tayangan ini ada beberapa kesimpulan yang akan kita ambil anak-anak. Teng-teng-teng yang mulai. Bilangan genap jika dipangkatkan hasilnya genap. Perhatikan ini 2 bilangan genap. Ketika dipangkatkan hasilnya selalu bilangan genap. Bilangan ganjil jika dipangkatkan hasilnya juga ganjil. Nah, bilangan 3 ini adalah ganjil. Jika ketika dipangkatkan hasilnya selalu bilangan ganjil. Kesimpulan yang ketiga. Bilangan negatif jika pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Nah, ini semua bilangan negatif yang dipangkatkan. Negatif 2 pangkat 1. Pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Negatif 2 pangkat 3. Pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Demikian juga negatif 3 pangkat 1. Hasilnya negatif 3. Negatif 3 pangkat 3. Hasilnya negatif 27. Artinya, bilangan negatif jika pangkatnya merupakan bilangan ganjil, tentu hasilnya negatif. Kesimpulan yang keempat, bilangan negatif jika pangkatnya genap, hasilnya positif. Perhatikan, negatif 2 pangkat 2, hasilnya positif 4. Negatif 3 pangkat 2, hasilnya positif 9. Oke? Oke, mantap, surantap, lanjut, semangat. Tendang, nah. Menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Sebagai contoh, ubahlah bilangan 216 menjadi bilangan berpangkat atau perkalian bilangan berpangkat. Bagaimana caranya? Ikuti video ini. Nah, langkah pertama 216 itu kita bagi dengan bilangan prima paling kecil. Bilangan prima paling kecil adalah 2. 216 dibagi 2 tentu 108. 108 kita bagi 2. Ayo, 108 bagi 2. Berapa? Yuk, 54.
Nah, 54 kita bagi 2 lagi. Hasilnya 54 bagi 2 berapa? 27. Nah, 27 ini nggak bisa lagi dibagi 2. Tentu kita bagi 3. 27 dibagi 3, 9. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Nah, perhatikan. Ternyata 216 itu perkalian 2-nya ada sebanyak 3 kali, kita sebutlah itu 2 pangkat 3. Perkalian 3-nya ada 3 kali, kita sebut 3 pangkat 3. Sehingga 216 itu sama itu dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Ini dia, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Oke, anak-anak. Oke. Bapak minum dulu ya. Nah, yang lain juga boleh minum. Sambil makan-makan enggak apa-apa. Kita lanjut. Membandingkan bilangan berpangkat besar. Apa artinya yo? Oke, enggak usah bingung-bingung, kita lihat. Contoh yang pertama, tentukan bilangan yang lebih besar antara 6 pangkat 5 dengan 5 pangkat 6. Mana yang lebih besar yo? Oke, biar nggak bingung, kita lihat dulu dong hasil perpangkatannya. 6 pangkat 5 artinya 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 5 kali. Nah, tentunya kamu boleh, kalau kamu kesulitan ya pakai kalkulator juga nggak apa-apa, tapi jangan dibisain ya. Kalau kalikan aja 6 kali 6, 36. Kalikan lagi 6, biasakan jangan pakai kalkulator biar nggak terbiasa, oke? Okay? Jadi 6 pangkat 5, 7.776. Bagaimana dengan 5 pangkat 6? 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali. Diperoleh hasilnya 15.625. Ayo, mana yang lebih besar, yo? Yang mana? Tentu, ternyata setelah mengubah menjadi bilangan desimal, nampak bahwa 5 pangkat 6 itu lebih besar dari 6 pangkat 5. Kita tulislah 5 pangkat 6 lebih dari 6 pangkat 5. Oke? Okay? Mantap, surantap. Ayo, ada pertanyaan? Lupa ini YouTube ya. Sorry. Hehe, kebablasan lagi, Den. Contoh yang kedua. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 205 pangkat 125 dengan 206 pangkat 124. Woi bapak ini dan kibir ketipang itu. Susah ya, susah. Enggak, kalau orang pinter ini bapak bisa, cici. Nah, karena bilangan sangat besar, sehingga kita membuat suatu susunan berupa bilangan yang lebih kecil dengan syarat polanya sama. Polanya sama bagaimana maksudnya ya? Perhatikan. Ini bilangan pokoknya atau basisnya. Selisih 1 dengan yang bagian kanan. Artinya naik 1 ya, dari 205 naik 1 menjadi 206. Pangkatnya bagaimana? Ternyata pangkatnya turun. Turun 1 dari 125, turun 1 menjadi 124. Itulah yang disebut dengan pola. Oke, kita lihat. Nah, ini basisnya 3. Karena basisnya naik 1 ke kanan, tentu ini menjadi 4. Kita misalkan pangkat 3. Nah, pangkatnya turun 1 menjadi 2. Kita lihat hasilnya. 3 pangkat 3, hasilnya 27. 4 pangkat 2, hasilnya 16. Ternyata 27 lebih dari 16. Kita kurang yakin, kita coba bilangan yang lain. Misalkan 4 pangkat 3. Nah, perhatikan polanya. Bilangan pokoknya naik 1. Pangkatnya turun 1. 4 pangkat 3. Ternyata 4 pangkat 3 itu 64. 5 pangkat 2, 25. Ternyata 64 lebih dari 25. Masih kurang yakin. Buat lagi. 5. Bilangan pokoknya 5. Tentu naik 1. 6. Polanya sesuai pola ya. Pangkatnya turun 1. Dari 3 menjadi 2. 5 pangkat 3. 125. 6 pangkat 2, 36. Ternyata 125 lebih dari 36. Artinya apa anak-anak? Dari pola yang terbentuk, maka dapat kita tulis atau kita simpulkan bahwa 205 pangkat 125 lebih dari 206 pangkat 124.
Oke, oke. Jadi jangan takut dulu. Kita pakai cara untuk mengatasi hal-hal yang sulit. Jadi begitu kamu nanti ketemu masalah, jangan langsung menyerah. Segala sesuatunya pasti ada jalan. Lanjut? Oke, lanjut. Ayo kita berlatih. Ini Bapak ambil dari soal-soal latihan yang ada di buku paket, ya. Soal pilihan ganda, bilangan 9 pangkat 8 senilai dengan. Artinya, manakah yang sama nilainya dengan 9 pangkat 8? Oke, kita lihat. 9 pangkat 8 sama artinya 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 sebanyak 8 kali. Ting-ting. Nah, ingat, 9 itu kan sama dengan 3 kali 3 ya. Lah apa hubungannya? Ada dong. Jadi kita tulis 9 pangkat 8 itu 9 ini kita ganti dengan 3 kali 3. 3 kali 3. 3 kali 3. Nah, berapa kali perkalian 3-nya kita hitung ya pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Artinya 9 pangkat 8 itu senilai dengan 3 pangkat 16. Jawabannya mana yuk? Tentu jawabannya D. Oke? Okay? Oke, gampang ya, gampang. Terlanjut, soal nomor 2. Urutkan bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, 5 pangkat 2 dari yang terkecil ke yang terbesar. Ting-ting, jawab. Kita mulai dari 3 pangkat 4, 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 81. 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4. Tentu hasilnya 64 ya. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Oke. 5 pangkat 2, 25. Oke, bilangan terkecil yang mana yuk? Mana? 25 ya. Berarti dimulai dari urutan dari bilangan terkecil adalah 5 pangkat 2, terus 2 pangkat 5, 4 pangkat 3, dan 3 pangkat 4. Tentu jawabannya adalah C. Ini dia. Oke, nomor 2 beres. Kita lanjut nomor 3. Paham ya? Paham. Di antara bilangan berikut, tentukan bilangan ganjil positif. Tuh, yang mana ini ya? Ingat, pada awal pelajaran kita, jika bilangan ganjil dipangkatkan, tentu hasilnya tetap bilangan ganjil. Pada saat kapan bilangan negatif menjadi positif jika dipangkatkan? Oke, kita lihat. Tentang bilangan ganjil jika dipangkatkan, artinya dipangkatkan berapapun, hasilnya tetap bilangan ganjil. Akan tetapi bilangan ganjil jika bilang pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya ganjil positif. Yang mana kira-kira ya di antara A, B, C? Ini bilangan genap. A ini dia. Bilangan ganjil negatif, tapi pangkatnya bilangan genap. Tentu inilah jawabannya A. Oke. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjut nomor 4. Bilangan desimal dengan angka desimal sepersepuluhan terdekat dari ini akar pangkat 2 dari 8 adalah titik-titik. Caranya, kita mulai dari 2 pangkat 2,2 kali 2,2. Hasilnya 4,84. Ini dikalikan hasilnya. Kita lanjut, 2,4 kali 2,4. Hasilnya 5,76. Nah, ini nanti dikalikan ya, dikalikan ya. 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 6 hasilnya 6,76. 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 8, 7,84. Di antara perkalian ini, mana yang paling dekat dengan 8? Ayo, tentu 2,8 kali 2,8 ya. Jawabannya D. Lanjut, nomor 5. Ini soal uraian. Nyatakan bilangan berpangkat tersebut menjadi bilangan desimal 10 pangkat 8. Oke, 10 pangkat 8
sama itu dengan 10 kali 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 10 sebanyak 8 kali. Ada cara mudahnya. 10 pangkat 8 itu artinya nolnya pasti ada sebanyak 8. Saya ulangi, 10 pangkat 8 pasti nolnya ada 8. Tuliskan aja 1, lalu tambahkan nolnya sebanyak 8. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya 10 pangkat 8 sama dengan 100 juta. Ini 100 juta bacanya. Oke. 5 pangkat 8 artinya 5 kali 5 sebanyak 8 kali. Diperolehlah hasilnya 390.625. Oke, oke. Paling kamu ngomong ya, Bapak juga pakai kalkulator ya. Ih, kamu tahu aja. Nggak apa-apa. Untuk bilangan-bilangan yang relatif sangat besar, bukan hal yang tabu untuk menggunakan kalkulator, tidak, ya. Tapi jangan menjadi kebiasaan. Bapak tekankan sekali lagi, hanya untuk bilangan-bilangan yang relatif besar. Nggak apa-apa pakai kalkulator. Oke? Oke, kita lanjut bagian C. Negatif 10 pangkat 6. Perhatikan, ini adalah bilangan negatif. Pangkatnya bilangan genap. Pasti hasilnya positif. Nah, kalau Bapak tidak perlu menulis ini lagi dengan capek-capek. Sama aja teorinya dengan bagian A. Tuliskan aja 1, tambahkan nolnya sebanyak 6. Karena dia pangkat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 juta. Nah, kenapa ini positif? Karena jika bilangan negatif, pangkatnya bilangan genap, hasilnya positif. Lanjut bagian B. 2 pangkat 4 kali 10 pangkat 7. Ah, ini mudah aja. 2 pangkat 4, 2 kali 2, kali 2, kali 2, hasilnya 16. 10 pangkat 7, langsung aja ya. Tuliskan 1, tambahkan nolnya sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 16 dikali 1, hasilnya 16. Nolnya ada sebanyak berapa? Sebanyak 7. Diperolehlah hasilnya 160 juta. Oke? Oke. Yang E, negatif 2 pangkat 4. Ya. Ingat, ini bilangan negatif, pangkatnya bilangan genap, tentu hasilnya positif. Nah, ini bilangan negatif, tapi pangkatnya ganjil. Tentu hasilnya negatif. Kita lihat. Negatif 3 pangkat 5 berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Tentu hasilnya 16 kali negatif 243. Hasilnya negatif 3888. Oke? Oke. Ding. Nah, nyatakan bilangan desimal berikut menjadi bilangan berpangkat atau bilangan perkalian yang memuat pangkat. Dimulai dari A, 9 juta. Ayo, kan gak sulit kan? Ini kan nolnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalikan aja 9 kali 10 pangkat 6. Cie-cie, gampang ternyata. Yang bagian B itu 46.656 sama itu dengan 6 pangkat 6. Cie ya. Kalau penasaran, nah nggak apa-apa, pakai ambil aja kalkulator. 6 kali 6 kali 6 sebanyak 6 kali, pasti hasilnya ini. Oke. Yang C, negatif 1.500. Oke, ini mudah anak-anak. Hitung aja nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti itu dikali 10 pangkat 5. Nah, cuman ini kan negatif 15. Jadi kita tulis negatif 15 kali 10 pangkat 5. Yang D itu 30.375 sama itu dengan 3 pangkat 5 dikali 5 pangkat 3. Dan yang terakhir, negatif 2.109.375 sama itu dengan 3 pangkat 3 dikali negatif 5 pangkat 7. Oke, oke. Ting. Terima kasih sudah menonton. Tentu anak-anak, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Atau kunjungi channel saya, Matematika SMP Terega. Kita bertemu kembali dalam video selanjutnya. Dadah.